So guys, welcome to my YouTube channel Syah Rubio. So kepada siapa yang belum subscribe, boleh subscribe dan jangan lupa tekan loceng untuk mendapatkan notification daripada channel YouTube ini. So kali ni aku akan buat review movie Upstarts. Okay, movie Upstarts ni dikeluarkan oleh Netflix India dan diarahkan oleh Uday Singh Pawar. Okay, movie ini bergenre komedi dan berdurasi selama 1 jam 50, 52 minit. Okey, cerita ini bermula apabila tiga sekawan, Kapil, Vijay and Yash, sedang merancang untuk mencolek girlfriend Vijay daripada ayahnya sendiri. Tetapi at the end gagal sebab ayah girlfriend Vijay telah dapat mengesan dan menangkap kembali anaknya itu. Oleh kerana kegagalan itu, Kapil telah mendapat idea untuk membuat apps kami lari apa semua, tapi tidak mendapat sambutan atau tidak dipersetujui oleh dua orang kawannya lagi dan mereka menganggap itu semua nonsense and merepek. So dalam tiga orang kawan baik ni, setiap seorang pun mereka mempunyai perwatakan dan impian beza. Macam Kapi, dia merupakan seorang yang ambitious, seorang freshie yang ambitious nak buat macam-macam dan dia sangat obsessed dengan startup. And Vijay yang merupakan dia mahukan kehidupan yang santai dan chill. Lagi-lagi lepas dia kecewa dengan girlfriend dia yang telah berkahwin dengan orang lain. Dan lagi seorang itu Yash. Yash merupakan seorang engineer atau yang mahir dengan benda-benda technical apa semua, coding. Dan dia merupakan seorang yang perfectionist. So tiga orang sekawan ni, diorang duduk dalam satu rumah. So mereka bertiga ni boleh kata dah stable lah, sebab tiga-tiga ni merupakan freshy dan punya kelulusan yang agak hebat dari segi akademik. So Kapil yang merupakan seorang yang sangat obsessed dengan startup, setiap hari mengajak rakan-rakan yang lain untuk brainstorm, untuk memikirkan apps apa yang diorang mahu buat bersama. Dan setiap hari diorang brainstorm bersama. Tapi dua orang rakan ni, iaitu Yash dengan Vijay, selalu tidak support akan kemahuan Kapil. Namun ada satu kejadian yang memberikan kesan terhadap Kapil apabila dia telah menyertai sukarelawan dan di sebuah kampung. Dan kampung tersebut ada seorang pakcik ni, dia meninggal kerana tidak mendapat ubat atau suntikan pada waktunya. Ini kerana di India atau rural area kebanyakan di India, mereka agak sukar untuk mendapat bekalan ubat-ubatan kerana ketidakcapaian medicine atau ubat-ubatan ketika itu. Dan mostly ubat-ubatan banyak di kawasan pekan atau bandar, dan di rural agak sukar untuk dapatkan ubat-ubatan. So selepas kejadian itu, Kapil ia memberi kesan dan terlahirlah idea untuk membuat apps Carry Karo. So basically apps Carry Karo ni adalah Uber dan Ola yang membawa perubatan atau medicine ke tempat-tempat yang sukar untuk mendapat bekalan. Dia macam delivery lah, tapi hanya fokus untuk ubat-ubatan sahaja. So basically motif untuk Carry Karo ni berdasarkan movie dan apa yang Kapil sampaikanlah untuk social welfare, untuk kebajikan masyarakat. Tapi pada masa yang sama adalah untuk keuntungan, untuk keuntungan pada masa jangka yang panjang. So 30 minit pertama movie ini, dia telah menunjukkan pelbagai aspek dan konflik serta struggle macam mana diorang nak sustain dengan dana yang tidak cukup apa semua. Macam mana nak cuba untuk dapatkan dana daripada investor, macam-macam program dia join untuk dapatkan grant apa semua, tapi mostly di reject. Dan end up diorang give up dan cuba untuk membawa haluan masing-masing. Dan Kapil ketika itu mahu berhijrah ke US. So movie ni bagi aku best sebab dia jalan cerita dia yang menarik. Dia bukanlah tipikal Bollywood apa semua, dia tiada langsung unsur percintaan. Tiada macam musical nyanyi apa semua, tak ada.
dia semuanya based on seperti reality, bagaimana startup itu berfungsi. So cerita ni bagi aku memang best lah, sebab dia amat dekat dengan aku. Sebelum ni, yang mana kenal aku tahu, aku pernah buat bekerja startup lah dengan partner aku dulu sebelum ni. Buat satu apps, buat satu platform untuk peniaga kecil untuk join, untuk menjual makanan diorang dalam satu website dan apps ini. Tapi kita tak dapat nak proceed sebab banyak kekangan apa semua. Dan kita orang pernah sampai satu tahap nak join satu program teraju superb dan dijemput lah. First stage je, kita cuma dapat present kita punya idea, tapi end up tak dapat apa. And after that, kita buat decision untuk stop dan bawa haluan masing-masing. So movie ni memang amat dekat dengan aku sebab dia menunjukkan reality sebenar startup, iaitu high risk, high return, also high rate of failure. Basically, menunjukkan fakta bahawasanya 9 daripada 10 startup akan gagal dalam tempoh 3 tahun. Dan hanya satu saja yang berjaya seperti roket dan terus sukses sampai meletup. Cerita ini juga dia menunjukkan sifat seorang manusia biasa seperti Kapil yang pada awal dia nampak baik dan membuat segala-galanya demi kebaikan orang lain, tapi pada satu tahap bila dia sampai menjadi position kat CEO, dia terpaksa untuk membuat keputusan yang kadang tidak disukai oleh rakan-rakannya, sama ada dia terpaksa untuk nyanyakap untuk memikat hati investor supaya stay dengan diorang walaupun keputusan itu tidak disukai oleh VJ and Yash. Tapi dia tetap kena buat pada itu sebab dia telah berada di position sebagai CEO. Dia perlu membuat keputusan untuk kepentingan dan kebaikan syarikatnya itu. So ada satu ketika tu, masa tu memang berlakunya ribut taufan, hujan lebat, dan tiap siapa yang mahu delivery ubat di satu kawasan ini. Tetapi Vijay and Yash terpaksa delivery, dan kejadian itu menyebabkan mereka kerugian sebanyak 140 lebih kurang macam tu. Tetapi Kapil hanya menceritakan mereka hanya kerugian sebanyak 90 sahaja. Dan ini yang menyebabkan Yash tidak setuju Mr. Vijay, dan disebabkan keputusan, sebabkan apa yang Kapil lakukan itu, mereka berdua berusaha untuk resign daripada Carry Caro. So selepas itu, pada orang dua resign, so berlaku konflik antara mereka apa semua, yang pada asal kaum baik dan bersama-sama mahu membangunkan Carry Caro, tapi end up cuma tinggal Kapil seorang sebagai CEO dan juga investor dia via. So aku ulang sekali lagi, memang cerita ni memang amat dekat lah dengan anak muda yang mahu membuat startup. Dan based on pengalaman aku, memang lebih kurang lot of frustration, banyak bersendiri, terlampau memikirkan apa yang jadi, apa yang itu, macam mana aku nak bayar gaji staff, macam mana aku nak pulangkan balik duit investor apa semua, macam mana aku nak jaga hati kawan. So dia banyak, memang mostly based on, aku rasa true story lah cerita ni, reality yang sebenar, bagaimana startup berkembang dan juga dengan startup juga menjatuh. Setelah berlaku konflik antara Kapil and ada-ada board director and investor peer, Kapil hampir-hampir dibuang sebagai CEO kerana berbeza pendapat, dan ada setengah perkara yang Kapil cuba untuk serukkan daripada investor. Cuma ada satu kejadian yang Yash masa tu dia macam lost apa semua, dia pergi, dia buat macam-macam, even dia cuba untuk jadi startup tapi gagal, dan cuba untuk memohon kerja tapi hanya available position fresher. Dan masa tu dia hampir-hampir untuk suicide, untuk bunuh diri. Tapi masa tu dia call satu talian ni,
talian yang merupakan kawan kapil untuk kepada siapa-siapa yang nak berkongsi masalah, share apa ya, talian suicide lah. End up Yash tidak menjadi untuk bunuh diri. So Yash telah menceritakan apa yang berlaku, dia mahu bunuh diri apa semua, membuatkan kapil sedar yang bahawasanya apa yang dilakukan sekarang ni telah jauh tersasar daripada tujuan utama, iaitu untuk memberikan kebaikan dan juga penambahbaikan kepada kebajikan masyarakat terutama pada rural area. So end up Kapil membuat keputusan untuk resign sebagai CEO, dan tapi dengan syarat dia mahu mengambil division NGO yang dalam Kerikaro untuk mahu menguruskannya. So selepas itu mereka bertiga pun kawan baik semula, dan masing-masing ada diorang punya impian diorang semua tercapai. Ada syarikat apa semua. Kapil dia fokus pada untuk membantu NGO dengan apps dia apa semua, dia fokus hanya untuk medicine. Dan juga sebelum ni apps tu hanya menghantar ubat-ubatan, tapi kali ni apps tu buka untuk pada doktor yang mahu volunteer untuk tolong di rural area. Dan kawan dia yang perempuan tu pun dia punya telah berjaya, dia punya talian hayat sebagai apa, suicide BJ macam biasalah. Dia punya company yang ciri-ciri dan telah berkahwin dengan seorang artis Europe. Dan Yash yang merupakan seorang perfectionist telah membuka satu klinik atau buka satu company kecil yang mengajar anak-anak muda rural area untuk bagaimana untuk berkenaan coding, berkenaan teks. So end up tiga-tiga orang ni bersatu kembali, tapi bukan sebagai partner lah tu kami, tapi mempunyai berbeza-beza haluan lah. Tapi diorang still bersatu sebab diorang berkawan baik kan. Gaduh macam mana pun tapi still akan berbaik semula. So movie ni aku bagi kalau rating 5, aku bagi 5 lah, sebab memang terbaik babe. Dia memang menyentuh kat hati lah, memang dekat sangat. Lagi kepada orang yang bercita-cita mahu membuka bisnes, mahu membuka startup apa semua ni, yang ada entrepreneur, atau mahu mencari semangat untuk teruskan kehidupan atau lepas. So memang aku suggest korang kena tengok movie Upstarts ni. Aku jamin takkan menyesal. So itu saja untuk review movie kali ini. So kepada korang yang tengok movie ni, tengok review ini, tengok video ini, korang boleh komen kat bawah ni atau nak tambah, nak kongsi pendapat apa semua. Kepada yang belum subscribe, okay, boleh subscribe. So jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye.